Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqdi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala al imam al hafiz at-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan bagi Al-Hafiz Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Pada malam ini insyaAllah kita masuk pada bab yang ke-11. Kata Imam Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, bab yang ke-11 ini ialah babu ma ja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bermula ini ialah satu bab, barang yang telah datanglah ia barang pada menyatakan tentang na'li capal atau selipar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini na'al Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu perkara yang sangat penting juga, sehingga Imam Tirmizi buat satu bab khas nak menceritakan tentang sifat selipar atau capal bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada zaman sekarang ni kita tengok orang buat
lakaran capal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan pada kopiah, nah, pada songkok ini, pada apa, topi pun ada. Nah, nah, lalu timbul isu, nah, memang kata bapaknya buat capal, nah, bukan jadi gelar nah pula. Ini geng-geng capaliun ni panggil, nah, capaliun. Apa capaliun? Geng-geng selipar. Tu orang panggil apa? Saja nak buat jadi baloh dalam masyarakat, nah. Padahal itu bukan selipar, bukan letak selipar atas kepala, bukan. Itu dia panggil lambang, nah, lakaran, lukisan. Yang mana lukisan tersebut tu dilakarkan oleh alim ulama, nah, daripada zaman berzaman. Kenapa kau capal ni sangat besar? Ha, tidak jumpa, tidak letak unta. Nabi pun naik unta, apa tak letak unta, nah, tak letak jubah. Pertama sekalinya capal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikedepankan, nah, diutamakan, kerana capal ni ialah, selipar ni ialah tanda pengenalan seorang wakil yang dijadikan sebagai wakil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahih dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu harinya dia utus Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk jumpa dengan beberapa rombongan yang nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kebun. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kiring Abu Hurairah serta dengan capal selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Nabi kata mana? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah wa'tani na'laihi. Qala idhhab bi na'layya hataini faman laqita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannati. Ha, Nabi kata wahai Abu Hurairah. Nah. Ha, hai Abu Hurairah, wa'tini na'layhi. Nah. Ha, Nabi kata, hai Abu Hurairah. Nah. Idhhab bi na'layya hataini. Nabi suruh Abu Hurairah pergi jumpa dengan rombongan yang nak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kebun tu. Nabi kata izhab bina'layya. Ha. Gilah kamu jumpa dengan rombongan tersebut bina'layya, dengan capal aku. Ha. Dengan selipar aku. Ha tu. Nah. Hataini, bawa sekali lagi. Faman laqita min wara'i hadzal ha'iti, maka barang siapa yang berjumpa dengan engkau daripada di balik kebun, min wara'i hadzal ha'iti, di belakang kebun ni, di balik kebun ni, yashhadu an la ilaha illallah, menyaksi mereka itu bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, mustayqinan biha, hal keadaan yakin dia di dalam hatinya, dengan apa yang dia sebut, mustayqinan biha qalbuhu, hal keadaan yakin dengan apa yang diucapkan oleh oleh lidah dia, nah, oleh hatinya, fabashshirhu bil jannah, maka beri berita gembiralah dengan syurga. Ah, tengok. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kiring Abu Hurairah, ni hadis ni riwayat Muslim ni. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kiring Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk jumpa dengan beberapa rombongan yang nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik satu kebun. Nabi suruh Abu Hurairah pergi jumpa dengan manusia tersebut, beberapa manusia tersebut, dengan dikiringkan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kata bahawasanya besar. Nah, bukan perkara kecil-kecil, tidak. Kita anggap remeh-remeh. Kalau perkara ni remeh,
Tokek Imam Tirmizi ni buat satu bab pada menceritakan tentang selipar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Qurtubi dia bersyair. Dia bersyair tentang selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat syair untuk selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syair ni ditulis oleh alim ulama kita dalam lakaran capal atau selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni wa na'lun wa na'lun nabi khada'na haibatan libaha'iha. Dan bermula selipar capal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khada'na, kami tunduk, kami merendahkan diri kami, haibatan libaha'iha, karena haibah dengan keagungannya, keagungan selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna mata nakhda' laha abadan na'lu. Dan sesungguhnya selama mana kami merendahkan diri kami untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, abadan na'lu, selama-lamanya kami itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalah Rasulullah. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Nah, barang siapa yang tawadhu', maka Allah taala angkat-angkat dia. Wa man takabbara khaffadallah. Barang siapa yang takabbur, rasa besar ke diri, maka orang ni Allah taala akan nyik dia, Allah taala akan perendahkan dia. Ha. Fadha'ha 'ala a'lal mafariq. Maka letaklah olehmu akan selipanya Nabi ni, ala a'lal mafariqi, di atas belahan rambut kamu. Innaha haqiqatuha tajun wa suratuha na'lun. Kerana hanya sahnya hakikat sebenar selipar Nabi ini ialah mahkota, walaupun gambarannya ialah capal, walaupun gambarannya ialah selipar. Itu syair Imam Qurtubi dalam memuji capal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah. Jadi kita tak payahlah orang panggil nuak nganjing, nak memperoluk-oluk. Nah, tengok orang pakai kopiah ada lambang capal, awak tak tahu itu lah. Apa kita nak gelar geng selipar, golongan bodoh letak selipar atas kepala? Apa? Tak ada siapa dia letak selipar atas kepala. Hak diletak tu bukan selipar, lambang selipar. Kelain selipar dengan lambang selipar. Kalau letak selipar sungguh tu memang bodoh lah. Nah, tak ada orang letak selipar atas kepala ni. Nah, lepas tu letak lambang, pelambangan. Nah, bukan letak selipar semati. Kalau lambang selipar tu ialah selipar, cuba masuk bilik air, cak tu bakar atas. Boleh? Tak lah. Nah, jadi jangan bodoh sangat. Siapa kita kata orang yang pakai logo capal, lambang capal, selipar, itu orang panggil orang yang bodoh sebab letak selipar atas kepala. Itu. Nah, orang yang buat lagu tu tu mengikut nasihat Imam Qurtubi dalam syair tadi. Nah, dalam syair tadi kan Imam Qurtubi sendiri kata, letaklah olehmu selipar. Tapi nak letak selipar lagu mana? Selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam duk mana tak tahu, dalam muzium di Turki tu ada lah barangkali. Nah, atau kalau yang ada pun replika-replika, hak tu bukan hak original. Nah, hanya contoh saja yang dibuat sebagai apa, nak tiru hak original. Nah, hak original ni payah nak jumpa. Sebab tu kita kadang-kadang kena berhati-hati juga. Dia mau duk mari bawa barangan Nabi padahal bukan hak original, ada juga gitu. Ada itu replika saja. Replika ni maknanya tiruan lah. Ya, tiru hak original, bukan hak original. Nah, tu. Kalau nak tabarruk tu, tabarruk ambil berkat, ambil berkat hak original. Nah, hak original tak ada masalah nak tabarruk. Tapi kalau hak replika tu, nah, nak tabarruk pasal apa tak tahulah. Ni. Tapi tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Kerana barakah tu Allah Ta'ala yang beri. Nah, bukan orang panggil diri benda tu dapat memberi berkat, manfaat dan mudarat, tidak. Nah, macam kita cium tangan tu guru, alim ulama, orang tua kita. Nah, tangan dia ada ke apa? Tak ada ke apa. Nah, kalau lepas duk sia daging, duk sia ikan tu,
bau hanya ikan lah, kata ni. Tapi kita senyum juga tangan orang tua kita. Kenapa? Kita menuntuti barakah daripada Allah. Nah, jadi Allah yang memberi berkat. Nah, redha Allah ala redha walidain. Redha Allah di atas redha dua ibu bapa. Nah, jadi kita salah cium tangan ibu bapa kita. Ada apa tangan dia? Tak ada apa pun. Nah, manusia biasa je. Tapi kita cium tu kenapa? Tabarrukan, mengambil berkat. Apa mengambil berkat? Yang diminta Allah Ta'ala berikan kebajikan yang banyak untuk kita. Ziyaratul khair. Nah, bertambah-tambah kebaikan. Subutul khair al-ilahi li syaih. Nah, biar tetap kebaikan yang dibangsa pada Tuhan itu kepada diri kita. Itu maksud yang kita nak kata ambil berkat tabarruk tu. Jadi kadang-kadang seorang itu bila dia kita tengok replika pun, dia orang panggil hati seorang ni kalau dah cinta, rindu ke Nabi SAW, kuat melebihi daripada orang-orang kita hak biasa. Kita ni kurang nak cinta, nak rindu ke Nabi, bukan tak cinta. Kalau tak cinta, kapir tu. Ha? Kita kena cinta ke Nabi. Tapi cinta kita tu cinta hak syarat sah iman je lah. Sungguh ke tak cinta tu, kita sendiri tahu lah betul ke tidak. Kadang-kadang orang itu kalau cinta sungguh, rindu sungguh ke Nabi SAW, replika pun replika lah, nyambiknya cium. Apa-apa? Dia, hati dia tu terlalu rindu sangat. Macam cerita Majnun dengan Laila lah. Nah, dia duduk lalu ke tepi rumah Laila tu, dinding-dinding rumah Laila pun dia cium. Dia cium dinding rumah Laila. Bukan duduk cium Laila. Nah, orang tengok dia cium dinding rumah Laila. Dia kata, aku tengok je aku duk cium judron, tengok cium dinding rumah Laila tu, tapi hakikat sebenarnya aku nak cium Laila kerana rindu sungguh ke Laila. Itu ni orang panggil bahasa, bahasa orang-orang rindu, orang-orang cinta tu lain. Nah, kita hok jenis hati kerah ni, tak rindu tak cinta payah apa. Nah, tak payah gapo kita. Apa duk cium dinding? Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang orang tu alami perasaan dia. Kalau kena kamu cinta tik, baru mu tahu. Nah. Tinggi rendahnya langit ni, nah. Begitulah orang yang cinta dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun replika pun ngacium juga, tak apalah. Kita maaf, mana ta'azzur, mana kita uzur ke, sebab apa? Barangkali orang ni terlalu rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dah. Tapi jangan buat-buat lah. Nah, betul sungguh lah. Nah, betul sungguh. Gitu juga orang yang letak gambaran capa tadi. Nah, nak ambil selipar semua hati, hey, nak cari mana selipar Nabi SAW ni. Nah, maka ulama dia lukis lakaran capa Nabi SAW. Nah, maka hasil daripada lakaran tu dijadikan sebagai pelambangan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi kata apa? Fadha ala a'lal mafariqi. Muletaklah. Kalau boleh selipas, selipas. Kalau tak ada selipas, lambe pun tak apa. Tak apa. A'lal 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 mafariq. Di atas belahan rambut. Betul sungguh lah tu. Letak atas kepala tu. Kita letak logo satu Malaysia pun tak ada mari nasihat ulama gapo. Nah, letak lambai Puma ke Adidas ke, tak ada nasihat ulama pun kita letak. Sebab kita minat, sebab kita berahi. Nah, apatah lagi hok ni ada saranan daripada Imam Qurtubi. Fadha ala a'lal mafariqi innaha haqiqatuha tajun wa suratuha na'lun. Karena sesungguhnya hakikat sebenar selipar Nabi tu ialah mahkota, walaupun rupanya ialah selipar. Tengok. Ini saranan daripada Imam Qurtubi. Bukannya syariat baru. Saja lambang orang yang cinta rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kena letak gambar Nabi atas kepala. Mana boleh nak melukis, nak mempotretkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh, itu haram. Nah. Jadi sesuatu yang boleh mendekatkan hati dia dengan Nabi SAW, maka dijadikan simbol bagi diri dia. Tak ada masalah pun. Nah, tak ada masalah. Bukan dia duduk sembah benda tu. Karena kita orang mukmin, orang Islam ni, tetaplah kita mengaji dah dalam Aqaidil Khamsin.
dalam ilmu akidah usuluddin kita, bahawasanya para nabi, para rasul itu manusia. Nah, dan mereka tu bersifat dengan al-a'radul basyariyatuh allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Mereka tu bersifat dengan sifat-sifat arad yang kedatangan, yang baru, bukan sifat ketuhanan, tidak. Basyariyah ia bahasa manusia, bukan malaikat. Tak ada kemaluan apa, tidak. Nah, tetapi walaupun mereka bersifat dengan sifat makhluk yang manusia, bukan malaikat, bukan sifat ketuhanan, tidak, tapi sifat-sifat manusia, sifat-sifat yang kedatangan, sifat-sifat makhluk tadi tu, allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kurang martabat mereka yang maha tinggi, para nabi, para rasul. Apatah lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di nihayah, di hujung, nah, maqam para anbiya, para mursalin yang lain selain daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah baru permulaan bagi maqam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi lagi maqam nabi. Itu. Nah, kemuncak maqam para-para anbiya mursalin yang lain ialah baru permulaan, baru bidayah bagi maqam nabi kita naik kemuncak atas lagi. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu nabi kita ni teristimewa. Nah, tidak ada satu makhluk pun di dunia ni sehayat hidup dia diberi peluang oleh Allah untuk musyahadah zat Allah Taala. Tidak ada. Hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatta nabi Musa alaihi salam kalimullah pernah minta dengan Allah Taala. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tatak kala mana Musa alaihi salam sampai ke miqat kami, lalu bermunajatlah Musa akan Tuhannya. Berkata-katalah Musa akan Tuhannya. Setengah daripada perkara hak dia minta dengan Allah Taala, arini anzur ilaika. Beri pada aku dapat nampak zatmu, hai Tuhan. Qala lan tarani, Tuhan kata kamu sekali-kali di dunia ni tak dapat lihat zat aku. Kenapa? Karena yang dapat lihat zat aku ni aku hanya tentukan untuk nabi kita, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu. Nah, jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi sebelum akhirat sudah dapat musyahadah zat Allah Subhanahu wa taala. Dapat menyaksi, dapat nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu pada malam Isra wal Mi'raj. Nah, itu. Lalu Tuhan kata walakin unzur ilal jabal, akan tetapi mu tengoklah pada bukit. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau bukit tu duduk tetap tidak bergoncang, maka selagi kamu akan dapat lihat zat aku. Di sini ulama ahli sunnah wal jamaah kita ambil faham bahawasanya nampak zat Allah tu perkara yang harus pada akal. Nah, kerana Allah menta'likkan nampak tu dengan bergoncangnya bukit. Nah, tu. Maka bergerak bukit dan diam bukit itu perkara yang harus. Nah, gerak dan diam pada perkara yang berjisim, berjirim ini harus. Nah, mustahil beripun kedua-dua sama pada satu masa yang sama. Mustahil sunyi daripada gerak dan diam pada satu masa yang sama. Nah, terima salah satu gerak atau diam dengan tentu tu wajib. Dengan tidak tentu mana-mana tu harus. Nih, macam kotak tisu ni. Nah, diam tak? Diam. Nah. Diam. Nah. Gerak. Nah. Gerak. Ya, harus diam, harus gerak. Itu jizim, jirim. Tengok gapo. Hak tak gerak, tak diam, ada tak? Ada. Sama ada gerak atau diam. Kita jizim, jirim. Gerak atau diam. Ini kita diam. Gerak. Boleh gerak. Bukit pun lagu tu juga. Dia duduk diam lah ni. Nah, satu masa gum gepo bumi, goncang bukit. Haruh, haruh. Sebab tu kalau goceh bukit, tak ada orang kata mustahil bukit boleh goceh. Selama ni saya tengok duduk diam je. Mustahil apa? Haruh. Bila haruh diam, haruh gerak. Ha gitu lah. Maka Tuhan tak gerak, tak diam. Ha gitu. Sebab Tuhan bukan jisim jirai. Ingat baik. Maka bila Tuhan kata, kalau bukit itu tidak bergoncang, maka bergoncang bukit itu harus.
maka selagi mu dapat lihat aku, maka ta'likul jaiz jaizah, menggantungkan sesuatu dengan perkara yang haruh tu haruh juga. Maka akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, ru'yatullah, nampak za Allah, mungkin fil akli, harus pada akal, tetapi tidak berlaku di dunia ni melainkan untuk khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang mengaku-ngaku kata dia nampak zat Allah di dalam jaga, bukan dalam mimpi, maka ijma' pada kafirnya. Ah, jangan main-main. Nah, sepakat ulama kata kafir orang ni. Apa? Dia dakwa kata aku tengok zat Allah dengan butir mata aku ketika mana aku hidup segar-segar begini. Kafir selalu. Sepakat ulama. Melainkan di dalam mimpi. Itu kata haruh. Nah, itu. Jadi lebih. Lebih apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alal itlaq. Maka sebab itulah para sahabat Nabi, apa sahaja yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajahnya, rupa bentuknya, saiz tubuhnya, bulat matanya, luas lebar mulutnya, macam hidungnya, kulitnya putih merah-merahnya, rambutnya panjang ikan mayangnya, semua dikutip ambil cara belaka. Ambil penting belaka. Ha itu. Nah, ambil penting belaka. Kita lepas dah tajuk pertama sekali. Nah, dalam kitab Syama'il ini tentang rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi nah mengamat-amati, ta'amul, memerhati dengan teliti bagaimana rupa Nabi, rupa bentuk rupa Nabi, rambut Nabi. Ha itu. Ha habis. Ha begitulah pakaiannya Nabi, makanannya Nabi, khufnya Nabi. Ha semua dikutip cara sehingga pada malamnya kita masuk pada menyatakan sifat selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pada Nabi itu biasa-biasa, ringan-ringan, tidak penting, tidak. Semuanya besar dan penting. Nah itu. Ah, habis. Ah kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-75, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, mencerita akan kami oleh Muhammad bin Bashar. Qala berkata Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi, mencerita akan kami oleh Abu Dawud at-Tayalisi. Qala berkata Abu Dawud at-Tayalisi, haddatsana Hammamun, mencerita akan kami oleh Hammam, an Qatadah, daripada Qatadah, qala berkata Qatadah, qultu li Anas bin Malikin, berkata olehku bagi Anas bin Malik. Jadi yang meriwayatkan hadis ninya ialah Qatadah. Qatadah ni kata ke Anas bin Malik, ha gitu. Yang meriwayatkan hadis ni ialah Anas bin Malik. Qatadah ni dia tanya. Qultu ni maknanya sa'altu, aku tanya. Ha, itu makna qultu sini. Aku tanya kepada Anas bin Malik, ha gitu. Dia tanya mana? Kaifa kana lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kah adanya selipar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ah tu. Lagu mana selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya. Kita ni tak tanya dah. Selipar tok guru lagu mana? Tak ada tanya dah dari ni. Ah. Orang dulu dia tanya, lagu mana selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gapo selipar ni? Ma wuqiya bihil qadama anil ardi. Itu dipanggil definisi selipar. Ha, selipar pun ada definisi juga. Nah, gapo dia takrif selipar? Ma wuqiya, barang yang menjagalah, ha, dengan dia al qadama, akan tapak kaki, anil ardi, daripada bumi. Itu dia panggil selipar. Ah, tu dah. Ah, bila ditanya bagaimana selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Anas bin Malik, lalu jawab oleh Anas bin Malik, lahuma, sabiklah bagi kedua kasut atau selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahuma, artinya sabiklah, adalah
ha? Bagi keduanya, kedua selipar Nabi kita na'lain tadi, dua selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qibalani. Tuh qibalan maknanya tali qibal. Nah, tali sandal. Qibalani itu musanna, mufradnya qibal. Yaitu tali sandal yang bahagian depan diampik antara anak ibu jari kaki dan jari telunjuk bagi kaki. Gitu ya. Itu dia panggil qibal. Jadi kita kena angkat kaki pula sini. Anggap ni kakilah. Nah. Jadi dia ada tali daripada ibu jari kaki dengan jari telunjuk tu, dia ada tali yang apa dia panggil mengikat, dia silang gitu. Nah. Daripada ibu jari gi kat ni, daripada jari telunjuk ni gi kat ni. Tu dia panggil qibal. Nah. Tali sandal. Nah. Itu selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tali. Di dalam kitab Tabaqatul Kubra, nah, antara sifat-sifat selipar Nabi kita Muhammad ataupun kasut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diberi contoh tiga sifat yang agak ketara ni. Pertamanya al-mukhassarah. Nah, mukhassarah ni artinya dia ramping di tengah. Selipar Nabi ni ya ramping di tengah. Gitu. Okey, selipar ni. Nah, selipar ya ramping di tengah. Al-mukhassarah satu. Kemudiannya al-mu'aqqabah. Mu'aqqabah ni mana bulat di belakang. Ada bentuk macam bulat di belakang untuk tumit, menampung tumit. Kemudiannya ada sifat laginya mulassanah. Mulassanah ni agak runcing di depan. Tajam di depan. Tu. Kalau kira lebih kurang kasut kita pakai dah tu. Nah, macam kasut kita pakai kan. Nak-nak kalau orang-orang jenis kaki dia tu kaki panjang. Nah, kalau kaki lebar, payah sikit nak tajam kasut depan tu. Dia jadi lebarlah kasut dia tu. Kalau jenis kaki tapak kaki panjang kan, kasut dia depan tu tajam kan? Tajam. Lepas tu tengah tu ramping. Pak belakang tu dah bulat, tu akan buat petak dah tu. Ha, bulat. Ha, lebih kurang dah sebenarnya. Nah, itu ciri-ciri kasut atau selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak pentingnya kita pakai kasut tu, kita pakai selipar tu niatnya nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bukan mestinya kita pakai lambai seperti lambai gitu, tak semestinya begitu. Nah, sama lah macam kayu sugi. Nabi guna buri ini dengan kayu arak. Nah, kayu arak. Nah, kita sekarang ni guna Colgate apa tu eh. Nah, Darli ke Colgate. Tak apa. Ya penting niatnya, niatnya apa? Niatnya nak bersihkan gigi, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya pentingnya nak bersih gigi. Itu. Nabi dulu guna kayu arak. Nah, kita sekarang guna Colgate, guna Darli. Jadi tak ni? Dapat tak pahala siwak, bersugi? Dapat. Ya pentingnya buri gigi. Nah, tapi afdal, kira hak afdal seperti yang diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kira afdal. Nah, adakah kalau orang tu guna Colgate tak dapat pahala bersugi? Tak dapat. Dapat juga. Pahala bersugi juga tu. Nah, itu. Sama juga. Kita pakai kasut cak koro kedai, cak boyong ngakuk. tak serupa dengan hok cak capa hok ni ni nah. Tak ada macam gitu ko. Tak ada lah tajak. Lepas tu tak dapat lah pahala pakai selipar. Eh, dapat. Kalau kita ni ya nak ikut Nabi SAW. Nabi kalau pakai selipar mesti dua-dua belah. Bahkan makruh kita pakai selipar sebelah. Makruh.
Kalau tak pakar, baik tak akan dua-dua selalu. Nah, pakar kaki ayam, orang Kelantan panggil kaki ayam dah tu ni. Pakar kaki ayam dulu. Kalau nak pakar, pakar dua-dua belah. Kalau tak pakar, tak pakar dua-dua belah. Jangan pakar sebelah, tu makruh. Nah. Jadi hak pentingnya kita pakar tu niatnya ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi ciri-ciri yang disebut dalam kitab Tabaqatul Kubra ni nak lebih kurang juga dengan kasut-kasut hak kita dok pakai sekarang ni. Nah, mana? Muqassarah. Ha, ramping di tengah. Nah, muaqqabah, bulat di belakang. Mulassanah, nah. Ha, runcing atau tajam, agak tajam di depan. Ha. Jadi kalau hak dok pakai kasut betul seperti tu dah. Ada sifat-sifat tadi. Karakteria tadi. Ha? Boleh dia orang panggil apa? Ciri-ciri seumpama kasut atau selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kasut kita tu tak ada lah tali kibal tadi. Nah. Tu. Habis. Habislah hadis tadi, rawahul Bukhari. Hadis ni meriwayat akan dia oleh Imam Bukhari wa Abu Daud dan oleh Imam Abu Daud wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Habis. Masuklah. Sudah ni. Ha? Belum lagi. Ah, baik. Kemudian hadis yang seterusnya, haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin Al-Ala'i. Kata Imam Tirmizi mencerita akan kami oleh Abu Quraib Muhammad bin Ala'. Qala berkata Abu Quraib Muhammad bin Ala, haddatsana Waqi'un, mencerita akan kami oleh Waqi', an Sufyana, daripada Sufyan, an Khalidin Al-Hadza'i, daripada Khalid Al-Hadza', an Abdullah bin Al-Harithi, daripada Abdullah bin Harith, an Ibni Abbasin, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala berkata ia Abdullah bin Abbas, kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qibalani, dua tali. Dua tali ni masniyun shirakahuma, shirakahuma, dua tali tadi tu bercabang duanya. Ha? Masniyun shirakahuma, bercabang dan melentang, ha? Bertindih, bergantung, ha? Ha, bertindang kedua-duanya. Ha, itu nak sebut, nak terjemah tu sikit dah sini. Ha, ni lebih jelas lagi. Ha, tadi sebut dua tali gitu ya. Ha, ni Abdullah bin Abbas dia sifatkan lagi orang panggil qibalan itu masniyun shirakahuma. Nah, dua tali tadi tu bercabang dua, lagi pula bergantung, ha? Atau bertindih antara salah satu bagi kedua tadi, bertindih gitu. Ha, tu. Habis. Kemudian kata Imam Tirmizi lagi, haddatsana Ahmad bin Mani', mencerita akan kami oleh Ahmad bin Mani'. Qala berkata Ahmad bin Mani', haddatsana Abu Ahmad, Ahmad az-Zubairi, mencerita akan kami oleh Abu Ahmad az-Zubairi. Qala berkata Abu Ahmad az-Zubair, haddatsana Isa bin Tahman, berkata oleh Isa bin Tahman. Qala berkata Isa bin Tahman, akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini, mengeluarlah kepada kami oleh Anas bin Malik na'laini, dua selipar. Tu dua selipar tadi tu jardawaini, yang tidak berbulu kedua-duanya, mana kulit. Tidak ada bulu. Tu licin maknanya, jarwat jardawaini,
tidak ada bulu, licin, maknanya kulit kedua-duanya. Lahuma qibalani, ada pada kedua-dua selipar tadi tu dua tali. Jadi Anas bin Malik ni orang yang jaga selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahibun na'l, nah, orang yang berkhidmat dengan dengan selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Anas bin Malik. Dia ni antara sahabat yang kalau Nabi pergi ke mana, selipar Nabi, Nabi nak masuk masjid ke, Nabi nak pergi mana-mana, selipar Nabi, bila Nabi cabut, dialah hak pegang taruh selipar. Sebab tu kata siapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Yusuf An-Nabhani kalau tak silap. Dia kata apa? Berbahagialah Anas bin Malik kerana berkhidmat dengan selipar Nabi. Aku pun nak tupai juga berbahagia berkhidmat dengan lakarannya selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam syair dia tu. Jadinya Anas bin Malik dia bawa keluar selipar. Qala fahaddathani Thabitun ba'du an Anas, mencerita akan aku seorang oleh Thabit daripada Anas. Jadi Thabit ni dia riwayatkan dengan secara terasing daripada Isa. Isa tak sebut ni. Thabit ni yang cerita daripada Anas. Anas kata lagu mana? Annahuma kanata na'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sesungguhnya inilah dua selipar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerak kata, yakin kata bahawasanya hak Anas buat keluar nak tunjuk kepada Isa dan Thabit tadi tu ialah selipar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga. Dijaga oleh Anas bin Malik. Rawahul Bukhari, meriwayat akan dia ini hadis oleh Imam Bukhari, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Kemudian kata laginya Imam Tirmizi, haddatsana, mencerita akan kami Ishaq bin Musa Al-Ansari, oleh Ishaq bin Musa Al-Ansari. Qala, berkata Ishaq bin Musa Al-Ansari, haddatsana Ma'nun, mencerita akan kami oleh Ma'nun. Qala, berkata oleh Ma'nun, haddatsana Malikun, mencerita akan kami oleh Malik. Qala, berkata oleh Malik, haddatsana Sa'id bin Abi Sa'idin Al-Maqburi, oleh Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, an Ubaid bin Juraij, daripada Ubaid bin Juraij, annahu, bahawasanya Ubaid bin Juraij ni qala, berkata ia, libni Umar, kepada Abdullah bin Umar. Tu Abdullah bin Umar ni orang yang sangat kuat ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkara-perkara yang bukan dalam bentuk ibadat pun dia ikut. Nabi cara jalannya bagaimana, Nabi jijak di mana, tapak kaki Nabi jijak di tempat tu dia jijak juga, Nabi tunduk bangun di mana dia tunduk bangun juga. Itu dia panggil perangai Abdullah bin Umar. Hebatlah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga alim ulama fuqaha kita apabila tidak bertemu tentang bagaimanakah perbuatan Nabi dalam satu-satu ibadat, maka ditilik kepada perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena Abdullah bin Umar pasti dia akan buat sebagaimana hak Rasulullah buat. Itu kerana kuatnya dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu semayang-mayang dengan semayang Idul Fitri, Idul Adha. Takbir 4 kali semayang-mayang, takbir 7 kali, 5 kali semayang raya tu, angkat tangan tu tidak diriwayatkan daripada mana-mana hadis tentang perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kita dok angkat tangan juga tu apa? Ulama kata sunat. Kita ambil di ulama. Pak ulama ambil di mana? Ni, ambil di Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Umar angkat tangan. Semayang-mayang angkat tangan 4 kali. Cerita hadis Nabi angkat tak ada. Semayang raya takbir 7, takbir 5 tak ada cerita Nabi angkat tangan. Lepas tu
dilihat perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini kuatnya Abdullah bin Umar ikut perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setara tu kuatnya ikut Nabi Abdullah bin Umar, dia winasihat. Dia kata nah, "Idza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi." Apabila kalian nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian reka selawat yang molek-molek, yang comel-comel. Tengok. Di sinilah ulama kita tu reka selawat bagai-bagai jenis selawat tu. Selawat tibbil qulub, selawat syifa' tu kan. Selawat anwariyah, selawat tafrijiyah, dalailul khairat. Kenapa? Karena ikut saranan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, lalu orang tanya dia, "Allamna ya Abdullah, ajarkan kami hei Abdullah bin Umar, bagaimana selawat yang comel itu?" Lalu Abdullah bin Umar dia sebut dengan secara spontan. "Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin ila akhir." Nah, nak cerita kata bahawasanya selawat yang molek ni ialah selawat salam yang disertakan dengan puji puja pada maqam pangkat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat yang cantik. Pahak sahabat tanya, "Bagaimana kami nak selawat kepadamu ya Rasulullah?" Hak tu khusus selawat dalam sembahyang. Hak fok-fok Wahabi duk guna ya, tak apa duk selawat sifat selawat tafrijiyah. Sahabat Nabi ni kalau nak selawat dia tanya Nabi, "Bagaimana nak selawat?" "Kaifan usalli alaika fi salati?" Itu ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat kepada engkau dalam semayang? Nah, dalam semayang. Lalu Nabi ajar, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Riwayat yang lain dengan selawat Ibrahimiyah. Nah. Maka sebab tu selawat dalam semayang itu kita tak boleh nak reka. Kita selawat sebagaimana diajar oleh Nabi, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Sekuat-kuat selawat atau selawat Ibrahimiyah. Hikmahnya senang tu iman nak beri salam. Sini. Kalau dalam semayah pun selawat reka juga, penat tu iman nak nunggu makmum untuk selawat. Nah, oh ni selawat. Nah, as-salatu wassalam. Siap dah sini. Oh tu salatullah salamullah ala toha rasulillah. Penat. Nah, oh ni sallallahu ala Muhammad. Tu iman kata penat aku duk nunggu lagu ni. Nah. Jadi dalam semayah itu kita tak boleh nak reka. Sebab apa? Sebab sahabat tanya bagaimana nak selawat. "Ammasalam kama alinta." Ada pun memberi salam sebagaimana mutahudah. "Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh." Itu dah. Jadi jangan kita gaduh cepat nak hukum. Apa nu reka-reka selawat belak-belak. Dah. Ni Abdullah bin Umar ni suruh reka selawat yang cantik-cantik. Lalu kata Ubaid bin Jurayh kepada Abdullah bin Umar, "Ra'aituka talbasun ni'ala sibtiyata." Aku lihat engkau ni hei Abdullah, talbasu memakailah engkau an-ni'ala sibtiyata. Nah, selipar sibtiyah. Selipar sibtiyah ni mana selipar yang diceluk. As-sibtiyah al-madburatu. Yang diceluk, yang dikikih, yang di madbuk, maknanya yang di samok. Samok ni bukan tujuh kali basuh salah satu air tanah tu sertu dia panggil. Nah, samok ni dia kulit binatang tu. Nah, kita nak guna kita kena samok. Mana kikih segala najis-najis, darah, lendir, nanah, gapo bulu. Kita kikih. Itu dia panggil samok. Orang kita ni duk tukar semua. Nah, ada pun anjing babi tu kalau kalau salah satunya basah atau dua-dua basah, salah satunya basah, maka menajih dengan najih mughallazah. Maka cara nak menyucinya sertu. Apa sertu? Tujuh kali basuh. Nah, salah satu air tanah. Waktu sertu dia panggil. Ada pun samak ni, ad-dibagh mana? Indibagh mana? Tersamuk atau samuk. Tak kira dengan tahi burung merpati pun boleh. Sebab tahi burung merpati walau najih, tapi dia ada sifat tajam, boleh mengikih, orang panggil lendah-lendah.
Jadi ni'al as-sibat as-sibtiyah ni mana an-ni'al al-madbughatu. Selipa yang di disamuk au allati uzilu ma 'alaiha min syi'rin, atau dengan makna selipa yang dihilangkan barang yang di atasnya selipa daripada segala bulu-bulu. Ha dah. Ataupun kata kita mudah nak terjemuhnya, selipa yang diceluklah. Nah, yang celuk nah dalam alat penyamuk, tak kira lah tahi burung merpati kau gapo, maka bila akak hilang habis segala bulu-bulu dia. Nah, lendel-lendel dia gapo. Ha mana apa? Bahasa kita mudahlah ni, kasut kulit lah gitu. Nah. Ha, kita pakai kasut kulit. Kulit boyo. Ada bau lendel boyo ke kau tak ada dah. Apa? Kulit tu telah disamuk dah. Tak ada dah orang panggil bau hanyir ke apa. Ha, itu. Lalu bila ditanya, "Eh, ya Abdullah, mu pakai kasut kulit eh?" Ha, bahasa kita mudah gitulah. Nah. Kasut yang diperbuat daripada kulit yang telah disamuk dah atau telah dibuang dah segala bulu-bulu yang ada pada kulit tersebut. Qala Abdullah, lalu jawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ha tengok dia kata wan. Apa dia pakai kasut kulit? Bukan saja-saja. Berkata, "Stylo apa biasa sampai lo ni." Dia tak jawab lagu tu. Tengok. Abdullah bin Umar jawab kan. "Inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run." Sesungguhnya aku telah melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala, memakailah ia Nabi akan sandal, akan selipar, akan kasut, allati laisa fiha sya'run, yang tidak ada pada selipar, pada sandal, pada kasut tadi itu bulu. Artinya Abdullah bin Umar pakai kasut kulit tadi itu sebab apa? Sebab tengok Nabi sendiri pakai selipar, pakai kasut yang tidak ada bulu. Mana kulit yang telah disamuk dah bulu-bulu dia, dibuang dah orang panggil bulu-bulu yang ada pada kulit. Wa yatawaddau fiha, dan berwuduk Nabi dengan memakaikan selipar atau kasut yang tidak ada bulu tadi itu. Fa ana uhibbu an albasaha, maka aku pun sukalah, aku pun cintalah, aku pun kasihlah bahawa aku pun pakai kasut kulit serupa dengan Nabi pakai. Tu hadis ni rawahul Bukhari wa Tirmizi. Riwayat akan dia ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Jadi kalau kita pakai kasut kulit tu, nah niatlah apa? Niat sebagaimana Abdullah bin Umar niat. Apa? Dia tengok Nabi besok pakai selipar atau kasut sandal yang diperbuat daripada kulit yang tidak ada bulu padanya. Maka Abdullah bin Umar pun pakai serupa dengan Nabi pakai juga. Kita pun pakai sandal hak kulit ke, kasut kulit ke, niatnya nak ikut sebagaimana hak Nabi pakai. Boleh pahala. Allah. Lebih-lebih pakai tu boleh pahala dah. Jadi nak ayat kata orang Islam ni lebih laba dia sebab dia ni niat. Sebab tu kata dengan Nabi SAW, niyatul mukmin khairum min amali. Wah, no je tu aku tengok tak gerak. Ya, tadi lagi duduk pukul. Ai. Weh, pukul 9 dah ni. Je tu tak gerak apakah? Jangan marah saya, marah kerja dah. Rasul pada pelik. Rasul duduk sila kerja. Wah, no tak insyuk lagi. Nah. Nabi kata, niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan dia. Ini antara salah satu. Niat dia nak ikut Nabi SAW. Nabi suka pakai kasut kulit, dia pun pakai kasut kulit. Kenapa? Karena Nabi pernah pakai, dia pun pakai. Boleh pahala. Kalau dia pakai kasut kulit, tak ada niat lagu tu, dah tak apa-apa pahala. Just bong pakai kasut kulit ni. Nah. Obama, nah, George Bush juga pakai juga kasut kulit. Tapi tak ada lah orang panggil niat nak ikut Nabi. Nah. Pak kita pakai kasut kulit tak ada ni apa? Saja juga. Sebab tu beza kita orang mukmin ni di niat kita. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal pun berjanggut juga. Nah, pak kalau kita simpan janggut, tak ada niat nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada pahala apa? Tak ada pahala apa ke? Kalau kita simpan janggut nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dapat pahala.
baru dapat pahala. Nah, kah bila nak ikut Nabi, wajahnya kena serupa dengan Nabi lah. Nabi senyum, Nabi wajahnya cerah, tersenyum, lembut, suka orang tengok, sejuk mata memandang. Kalau berjangguk muka kerah, nak pun nak telah orang, pun nak mamuh orang, nak makan orang, ah tu bukan janggut Nabi, ah tu janggut Abu Lahab, Abu Jahal yang panggil tu. Nah, itulah gitu. Habis. Ha, kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ha, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma faqqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah.